Masih bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena, memperoleh produk kecantikan atau kosmetik dengan harga ekonomis masih menjadi pilihan sebagian masyarakat. Namun Anda patut waspada, kosmetik atau produk kecantikan yang dijual dengan harga murah berpotensi palsu. Siapa yang tak tertarik memiliki wajah menarik dan rupawan? Semua dilakukan mulai dari menggunakan kosmetik hingga produk perawatan. Tapi awas, hati-hati, terutama untuk para perempuan. Make up dan skincare palsu banyak ditemukan di pasaran. Lantas, apa ya bahaya menggunakan kosmetik dan skincare palsu? Dan bagaimana cara memeriksanya? Mendapatkan kosmetik dan produk perawatan kecantikan dengan harga terjangkau tentu menjadi impian kaum hawa. Namun, Anda patut waspada jika harga kosmetik dijual sangat murah di pasaran atau di luar marketplace resmi. Bisa jadi produk tersebut palsu. Bukannya mendapatkan hasil maksimal, kesehatan konsumen justru bisa terancam. Make up atau skincare palsu umumnya mengandung bahan kimia berbahaya seperti hidrokinon, asam retinoat, rodamin B, hingga merkuri. Saya pun menelusuri salah satu loka pasar atau marketplace daring produk lipstik yang ramai di pasaran. Canggal. Produk yang saya temui di marketplace ini dijual jauh lebih murah dari harga resmi yang saya beli. Harga satu produk lipstik ini adalah Rp6.650, sedangkan harga resminya ada di sekitaran Rp90.000 hingga Rp130.000. Ada kemungkinan produk dengan harga yang jauh lebih murah di marketplace ini adalah produk palsu. Sayangnya, produk ini telah terjual lebih dari 10.000 produk dan mendapat ulasan yang cukup baik oleh para pembelinya. Menelusuri lebih lanjut peredaran kosmetik palsu, saya mengunjungi salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta. Lagi-lagi, saya menemui banyak kosmetik dengan brand lokal ternama maupun internasional dengan harga miring. Di toko pertama, saya membeli produk lipstik dengan warna yang cukup mencolok. Masih di pusat perbelanjaan yang sama, penelusuran saya berlanjut ke toko lainnya. Tanpa basa-basi, ternyata penjual langsung menawarkan saya produk tiruan atau palsu. Saya baru saja melakukan penelusuran di salah satu pasar di daerah Jakarta dan saya membeli lipstik dengan harga Rp35.000. Isinya setengah lusin atau 6 pieces dan saya membeli satu lipstik serupa di toko resminya dengan harga Rp120.000. Dari packaging atau kemasan yang saya beli di toko resmi ini tertera barcode BPOM dan ada juga nomor registrasi BPOM-nya. Sedangkan yang saya beli di pasar ini tidak tertera keterangan apapun atau tulisan mengenai registrasi BPOM pun juga tidak ada. Dari aromanya yang saya beli di toko, wanginya harum seperti wangi buah-buahan. Yang saya beli di pasar baunya sangat menyengat sekali seperti
aroma bahan kimia. Sebenarnya apa yang terkandung dalam lipstik yang saya beli di pasar ini? Saya akan coba cari tahu di lab pengujian. Untuk menguji kandungan lipstik yang saya beli di pasar, saya pun membawanya ke laboratorium. Hasilnya, tidak ditemukan kandungan merkuri atau bahan kimia yang biasa terkandung dalam kosmetik berbahaya. Namun, pihak laboratorium menduga ada kandungan lain yang tidak sesuai aturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM dan harus dilakukan pengujian lebih lanjut. Jadi untuk pengujian merkuri di sampel yang kemarin kami terima, itu hasilnya not detected, di mana batas maksimum yang dipersyaratkan oleh Badan POM, yaitu peraturan nomor 12 tahun 2009, maksimum adalah 1 ppm. Jadi hasil merkuri ini masih memenuhi peraturan yang berlaku. Namun di luar itu semua juga ada beberapa bahan yang di-stat oleh regulator juga tidak boleh terkandung di dalam kosmetik. Mungkin kalau tadi kosmetik-kosmetik yang pigmented itu bisa jadi ada pewarna tekstil seperti itu, atau ada pengawet kosmetik yang nilainya melebihi dari batas yang diperbolehkan seperti itu, Mbak. Jadi bahan-bahan berbahaya itu diantaranya dapat menyebabkan pemicu kanker, ya. Jadi sifatnya adalah karsinogenik seperti itu, Mbak. Dokter spesialis kulit dan kelamin Kardiana Purnama Dewi menjelaskan, pembuatan kosmetik palsu biasanya menggunakan bahan utama yang memiliki kandungan logam berat dan dapat merusak organ dalam. Tak hanya itu, bahan pewarna pada kosmetik palsu juga patut diwaspadai karena diduga menggunakan pewarna yang tidak aman dan dapat berdampak buruk bagi kesehatan jika digunakan dalam jangka panjang. Bahan pewarnanya juga pasti bukan pewarna yang aman, yang nggak jelas gitu kan, bikin warnanya jereng aja tapi belum tentu aman tuh kita. Terus kemudian bahan pengawetnya pakai yang bahaya, terus bahan-bahan kimia tambahan lainnya, wah pokoknya apa aja bisa dimasukin deh ke situ deh. Kalau terutama yang logam berat ya, karena namanya logam berat ya itu tidak untuk tubuh kita pastinya. Jadi kalau dalam jangka waktu lama digunakannya dengan dosis tinggi, ya tentu berbahaya. Bisa sampai menyebabkan gangguan di organ dalam sampai ke ginjal, artinya ke pusat organ dalam yang mengatur semuanya. Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI menyoroti adanya pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 yang mengatur hak-hak konsumen dan kewajiban produsen yang harus menjamin kualitas produknya. Praktik pemalsuan produk kosmetik ini pun merugikan produsen asli dan mengancam keamanan serta keselamatan konsumen akibat mengonsumsi produk palsu. Dari pandangan YLKI ini tentu yang utama adalah merugikan konsumen. Karena memang konsumen sendiri yang akan terpapar atas pemalsuan produk tersebut. Lalu yang kedua memang yang dirugikan adalah tentu juga produsen. Karena tentu nama baik dari kualitas produk yang sebenarnya dijamin oleh produsen ini tentu akan merugikan produsen karena kualitasnya tidak dijamin juga. Ini juga ada pelanggaran terhadap hak-hak konsumen karena ada pemalsuan produk ini. Yang pertama memang pelanggaran terhadap informasi yang benar, jelas, dan jujur terhadap produk yang dipasarkan karena ada pemalsuan. Lalu yang kedua adalah hak konsumen atas jaminan, keamanan, kenyamanan, dan juga keselamatan konsumen terhadap mengkonsumsi produk tersebut. Maraknya pemalsuan produk kosmetik membuat para pelaku usaha di dunia kecantikan khawatir dan melakukan segala upaya agar terhindar praktik pemalsuan oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Bahkan, salah satu merek kosmetik lokal di Indonesia mengaku membentuk tim khusus menelusuri dugaan pemalsuan di laman e-commerce untuk mengantisipasi meluasnya praktik ini demi mencegah kerugian perusahaan yang lebih besar. Tentunya ini menjadi concern yang cukup membuat kami ketar-ketir ya. Karena dari industri lokal sendiri kan pemain-pemainnya tuh kita suka saling networking, saling cerita-cerita gitu. Dan ternyata value dari barang-barang yang dipasukan ini udah sampai miliaran rupiah. Dan kerugiannya tentunya akan langsung ke brandnya langsung gitu ya. Dan dari kami akhirnya secara aktif juga mencari
di e-commerce kami melakukan seperti riset ya secara berkala untuk mengecek apabila ada barang kami yang dijual dengan harga yang nggak masuk akal. Karena biasanya kita mulai dari situ dulu, baru kita bisa menggali lagi ke belakangnya, dan kami juga dari brand-brand lain juga sampai mengikutsertakan pihak berwajib untuk melihat lebih lanjut sebenarnya ini di belakangnya siapa. Cuman untuk pemain besarnya di belakangnya itu sampai sekarang memang masih belum bisa teratasi. Tak jarang produsen kosmetik lokal juga harus merogoh biaya produksi lebih untuk membuat kemasan yang tak mudah ditiru. Mereka juga menuntut pemerintah memenuhi perlindungan produk yang lebih baik, khususnya bagi yang sudah mendaftarkan diri sebagai pemegang hak kekayaan intelektual atau haki produk. Itu ada investasi lebih, custom molding, terus juga ada treatment emboss di bagian tutupnya, nanti bisa dilihat. Itu di satu sisi juga lebih sebagai estetik dari brand, tapi di sisi lain juga sebagai salah satu effort supaya semakin tidak mudah dipalsukan gitu kan. Dan memang secara keseluruhan desain-desain packaging produk kita, baik dari desain atau warna, itu tuh jauh dari kata generic gitu ya. Punya perlindungan hukum, lebih ke haki, jadi karya intelektual gitu, bagaimana ini bisa diprotek kalau nanti terjadi tindak pemalsuan. Jadi mulai dari tagline, nama setiap shade itu tuh sudah didaftarkan untuk patennya, dengan harapan saat case-case pemalsuan itu terjadi kita bisa dapat proteksi. Kita berharap effort ini 360 gitu. Kalau dari brandnya udah berusaha bikin produk dengan kualitas yang baik, dengan harga yang pastinya bersaing dong dengan brand luar gitu kan, kita fokus bikin produk yang bagus gitu. Tapi kalau harapannya dari yang punya regulasi, dari pemerintah itu, katanya udah kalau didaftarkan haki, paten ini akan mendapat perlindungan, nah itu gimana gitu kan. Jadi mudah-mudahan bisa lebih tegas penerapannya. Saudara, produk kosmetik palsu kian menjamur di pasaran. Lalu bagaimana cara kita membedakan produk palsu dengan yang asli? 60 Menit Special Report segera kembali. Aku pernah pakai skincare lokal gitu ya, buat badan, body care. Itu sampai benar-benar habis. Dan aku baru tahu kalau itu palsu. Di tengah maraknya produk kecantikan di pasaran, sebagian masyarakat justru lebih memilih produk kosmetik dengan harga terjangkau. Alih-alih mendapat perawatan secara instan, karena tergiur harga murah, seorang konsumen yang juga YouTuber justru jadi korban produk perawatan palsu. Lalu bagaimana tips memilih dan membeli produk perawatan yang asli? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Lintang Budiastuti. Tak hanya bersolek dengan kosmetik, menggunakan produk perawatan tubuh tengah menjadi tren demi tampilan diri lebih menarik. Ramainya produk perawatan tubuh bermunculan membuat kaum hawa memiliki banyak pilihan. Namun hati-hati, karena produk perawatan tubuh palsu juga menjamur di pasaran. Tergiur harga murah, alih-alih mendapat kulit mulus, seorang YouTuber Novi Kurnia menjadi korban produk perawatan tubuh palsu. Itu kebetulan pada waktu itu emang itu tahun 2019 kayaknya. Waktu itu produk itu tuh baru hype-hypenya, baru naik-naiknya. Jadi aku pengen, namanya manusia ya, apalagi kayak aku pasti cari yang murah. Ya dong, kita cari di e-commerce pasti cari yang murah. Jadi asal aja aku cari yang lebih murah gitu pada waktu itu. Aku pernah pakai skincare lokal gitu ya, buat badan, body care. Itu sampai benar-benar habis. Dan aku baru tahu kalau itu palsu. Untungnya nggak iritasi. Cuman emang kalau yang palsu itu mungkin karena nggak kadarnya beda ya, jadi dia lebih cepat mutihinnya, tapi nggak permanen gitu, tapi lebih cepat, lebih kelihatan instan. Mungkin karena ada merkuri atau apanya, aku nggak paham, tapi kan nggak ada di ingredients-nya gitu. Kebetulan kulitku tuh kayak kulit badak ya kata orang, jadi tapi ada sih sedikit panasnya tuh kerasa cungnya. Kalau panas sedikit ada, tapi kalau luka nggak sampai iritasi. Sebagai seorang YouTuber, Novi berbagi pengalaman di laman YouTube-nya untuk mengedukasi masyarakat. Mulai dari cara membedakan produk asli dan palsu, dan mengimbau lebih berhati-hati dalam membeli produk perawatan. Kalau dilihat secara kasat mata gitu kayak hampir sama kalau kita nggak punya yang asli.
Tapi kalau udah punya yang ngasih tuh kelihatan banget bedanya sebenarnya, mulai dari ukurannya, size-nya, terus abis itu kayak botolnya, kualitas apa namanya, stikernya itu juga udah beda banget. Dari teksturnya pun sejujurnya tuh kayak beda banget. Yang asli itu jauh lebih cair, gak sekental yang palsu gitu pada waktu itu. Gak mau orang lain ngalamin kayak aku, karena gak semua kulitnya kayak aku. Bisa jadi orang itu sensitif. Kalau orang itu kulitnya sensitif kan bisa berdampak parah ke dia. Di tengah maraknya peredaran produk perawatan tubuh palsu, masyarakat juga dituntut menjadi konsumen yang aktif dan cerdas sebelum mengonsumsi suatu produk. Jangan asal membeli dan memilih produk skincare karena kesehatan dan kulit dan badan yang menjadi taruhannya. Ada beberapa tips untuk membedakan produk skincare palsu dan asli. Yang pertama, perhatikan barcode. Biasanya tiap produk skincare yang asli memiliki kode unik yang disematkan pada barcode-nya. Yang kedua, mengecek kondisi kemasan dan labelnya. Label kemasan produk skincare palsu biasanya terlihat dari kualitasnya yang nampak ringkih dengan warna aneh hingga ejaan atau font tulisan yang tidak biasa. Yang ketiga, membeli dari tempat resmi dan terpercaya. Belilah produk dari tempat terpercaya, baik toko offline, online, maupun e-commerce resmi. Yang keempat, dijual dengan harga normal. Jika produk dijual dengan harga di bawah dari harga toko resmi, maka ada kemungkinan produk tersebut mencurigakan. Dokter spesialis kulit dan kelamin menjelaskan, produk perawatan tubuh palsu yang dijual dengan harga murah diduga tidak melalui serangkaian uji klinis sehingga tidak terjamin keamanannya. Pembuatan produk yang tidak sesuai standar dikhawatirkan berdampak buruk bagi kesehatan. Itu proses kontaminasi kan luar biasa. Jangan sampai ngaduknya cuma pakai apalah, mungkin sendok sendiri atau apa. Higienitas tidak terjaga dan mungkin merubah manfaat dan tekstur atau malah memberikan efek yang buruk bagi bahan logam berat itu sendiri ketika berinteraksi dengan bahan lain yang dicampurkan. Makanya kenapa tentu harus dipahami ada harga, ada rupa. Ketika satu produk dia harus melalui proses uji bertahap, udah ngelewatin uji klinis macam-macam, terbukti 5 tahun ke depan, iya, sehingga kita ada safety-nya kan. Itu pun kadang-kadang mereka udah lebih dari 10 tahun tiba-tiba produknya dia tarik karena dia mensinyalir ada sesuatu. Kalau di kita beredar begitu saja tanpa kita ketahui kemungkinan efek samping, bahaya banget. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia meminta pemerintah tegas menindak praktik pemalsuan produk agar tidak semakin menjamur dan melakukan pengawasan masif. Pasalnya, produk-produk palsu sangat mudah ditemui, baik dijual secara konvensional maupun melalui kanal daring atau e-commerce dan menjadi kebutuhan sehari-hari bagi khalayak. Nah, untuk melakukan pengawasan post-market, karena produk yang diedarkan di masyarakat belum tentu juga semuanya terjamin keasliannya. Gitu. Ada mungkin beberapa yang dipalsukan karena mencatut nama produk tertentu ataupun mungkin memalsukan dari isinya. Nah, yang kedua memang pemerintah juga berhak untuk melakukan tindakan dan juga melakukan adanya penarikan produk ataupun melakukan sanksi. Sanksi pidana ataupun perdata itu akan dilakukan penyelidikan dan bisa juga bekerja sama dengan kepolisian. Itu tentu harus dilakukan karena yaitu untuk menjaga kualitas produk yang ada di pasaran dan juga untuk menjamin keselamatan konsumen. Sementara itu dikutip dari Kompas.id, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengklaim telah melakukan penyitaan kosmetik ilegal dan palsu secara berkala. Menurut data BPOM, di tahun 2018, BPOM melakukan penyitaan dengan nilai keekonomian Rp128 miliar rupiah. Di tahun 2019 naik menjadi Rp185 miliar rupiah. Lalu di tahun 2020 menjadi Rp69 miliar rupiah dan di tahun 2021 menjadi Rp34 miliar rupiah. Temuan BPOM menunjukkan masih banyak produsen yang memalsukan izin BPOM termasuk produk kosmetik dan skincare palsu. Untuk menghindari risiko ini, keaslian produk dapat diverifikasi secara mudah. Cek menggunakan aplikasi BPOM dan masukkan nomor registrasi BPOM yang ada di kemasan.
Cek melalui scan barcode pada kemasan di aplikasi BPOM. Dan cek melalui website resmi BPOM. Jika benar produk terdaftar, maka akan muncul data lengkap mengenai produk seperti nomor sertifikasi, detail produk, hingga pendaftar produk terkait. Di sisi lain, BPOM mencatat jumlah perusahaan industri kecantikan di Indonesia tumbuh hingga 20,6% dari tahun 2021 yang berjumlah 819 menjadi 913 di tahun 2022. Sementara untuk nilai pasar kosmetik Indonesia di tahun 2021 mencapai 6,3 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 98 triliun rupiah. Di tengah berkembangnya industri kecantikan di Indonesia, pelaku usaha kosmetik lokal berharap pemerintah dapat lebih serius mengusut praktik pemalsuan produk demi keamanan masyarakat sebagai konsumen maupun produsen sebagai salah satu penggerak roda perekonomian negara. Satu yang aku coba analisa adalah karena ini bukan sekedar personal orang yang melakukan hal ini, tapi ini adalah sebuah apa ya? Satu organisasi besar yang melakukan hal ini secara profesional. Ibarat kata kalau kita menemukan satu barang palsu, kita telusuri, itu tuh sudah lumayan sulit gitu ya. Bisa jadi itu mungkin produksi dari negara tetangga atau negara bambu yang kita nggak tahu lah. Itu istilahnya ujung utamanya itu kita nggak pernah bisa tahu. Makanya kenapa hal ini tuh sebenarnya perlu diperhatikan secara lebih serius oleh pemerintah. Jangan sampai udah terlanjur mengakar ya seperti virus dan ujung-ujungnya merugikan negara kita juga. Bukan cuma pemalsuan barang-barang non-beauty, tapi ya beauty juga harus mulai diperhatikan gitu. Bisa jadi perhatian pemerintah juga nih, gimana untuk sama-sama dua sisi gitu ya, memberi proteksi ke kita untuk figure out komponen-komponen seperti ini bersama brand, tapi juga kontrol untuk gimana nih supaya bisa tidak semudah itu untuk diduplikat. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia membuka pengaduan konsumen terkait penyebaran kosmetik dan skincare palsu, melakukan pendampingan klarifikasi kepada pihak produsen serta BPOM, dan mengawal hingga ke tahap penyelidikan kepolisian. Kita akan mengklarifikasi produk tersebut apakah benar produk asli atau palsu kepada produsen aslinya. Kan tentu produsen asli juga akan dirugikan. Apakah ini produk asli dari produsen tersebut? Jika asli produknya, maka yang bertanggung jawab adalah produsennya. Tapi jika ini produknya palsu, maka ini tentu akan beralih kepada ke penyelidikan kepolisian juga gitu. Lalu kita akan juga menginformasikan forward kepada BPOM, karena yang melakukan pengawasan post market terhadap kosmetik juga lembaga BPOM. Kami tutup 60 menit special report edisi hari ini, saudara. Jangan lupa, pemilu 2024 akan diadakan 14 Februari mendatang. Dan tetap ikuti perkembangannya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.